Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malukum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat khususnya kepada diri khatib pribadi dan kepada jamaah sekalian agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan senantiasa berupaya dalam menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita sama-sama mengetahui bahwasanya zakat adalah salah satu dari rukun Islam. Dalam syariat, zakat adalah satu-satunya kewajiban harta yang harus kita keluarkan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang manusia yang tidak faham fikih zakat sebagai seorang yang berada di posisi ahbabul manazil, yaitu manusia yang terhina. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi dari seorang sahabat yang bernama Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis. Hafalkanlah. Dunia ini berisi empat tipe manusia. Keempat tipe manusia ini adalah kombinasi antara harta dengan ilmu." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan satu persatu tipe manusia tersebut. Tipe pertama, ada seorang hamba yang Allah beri dia harta dan dia juga diberi oleh Allah ilmu agama. Dengan hartanya itu, dia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, dan dia mengetahui kewajiban yang harus ia tunaikan berkaitan dengan hartanya. Tipe orang seperti ini berada di tingkatan paling tinggi. Tipe kedua, seorang hamba yang Allah berikan padanya ilmu agama tapi tidak diberikan harta, namun dia memiliki niat yang sungguh-sungguh kalau seandainya memiliki harta ia akan melakukan seperti yang dilakukan orang pertama. Orang ini dengan niatnya yang tulus ini mendapatkan pahala yang sama dengan orang pertama. Tipe ketiga, seseorang yang Allah berikan harta namun tidak ilmu agama, ia habiskan hartanya tanpa bimbingan ilmu, tidak untuk bertakwa kepada Allah, tidak untuk menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui kewajiban yang harus ia tunaikan berkaitan dengan hartanya. Orang ini berada di kedudukan yang paling rendah. Orang ketiga ini punya potensi. Dia punya harta, namun ia tidak tahu bagaimana menggunakan potensi tersebut dengan benar, sesuai dengan aturan agamanya. Sehingga ia tidak tahu bagaimana cara bayar zakat, tidak mengerti kewajiban agamanya. Dia tidak mengerti fikih zakat, tidak tahu apa yang harus dizakati, apalagi menghitung zakat. Orang ini disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tingkatan paling rendah. Orang keempat adalah seorang yang tidak diberikan rezeki maupun ilmu. Kemudian dia mengatakan, kalau saya punya harta, saya akan gunakan harta saya untuk maksiat seperti si fulan. Orang ini dengan keinginannya tersebut mendapatkan dosa yang sama dengan orang yang ketiga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala,
Dari hadis ini kita bisa melihat bahwa kata kunci kebaikan yang dimiliki oleh seseorang adalah kembali pada memiliki ilmu agama. Dan kewajiban orang yang memiliki harta adalah wajib mengetahui apa kewajiban harta yang wajib ditunaikan. Sehingga seorang muslim yang punya harta wajib mengetahui fikih zakat. Tidak boleh dia tidak tahu. Seorang muslim yang tidak mengetahui dan terus berdiam dalam ketidaktahuannya itu, tidak ada upaya untuk mencari tahu, maka dia berdosa besar. Bagaimana bentuk dosanya? Berikut ini khatib nukilkan firman Allah Ta'ala yang ada dalam surat At-Taubah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yaknizuna dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam wa tuqwa biha jibahum wa junubuhum wa duhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum faduku ma kuntum taknizun. Yang artinya, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih pada hari dipanaskan emas perak itu di dalam neraka jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kamu simpan itu. Quran Surat At-Taubah ayat 34-35. Semua orang mencintai harta, namun ada orang-orang yang merawatnya dan mengumpulkan hartanya sampai ia tidak tahu cara yang benar mengeluarkan harta tersebut. Sehingga nanti di hari kiamat, Allah jadikan harta tersebut justru sebagai alat untuk menyiksanya. Jika ada seorang muslim tidak mengetahui fikih zakat, kemudian seumur hidupnya ia tidak pernah zakat, bisa jadi ia mendapatkan hukuman semacam ini. Oleh karena itu, sekali lagi khatib sampaikan, siapa saja yang dikaruniai Allah harta, maka wajib baginya untuk mempelajari bagaimana cara mengeluarkan harta sesuai tuntunan syariat. Ada tipe orang yang royal, dia bukan seorang pelit, dia suka menyumbang untuk masjid, panti asuhan, kegiatan sosial, dan lain-lain. Namun, dia tidak tahu fikih zakat, sehingga dia mengeluarkan hartanya sebesar pun tidak ada niat untuk zakat. Dan kita mengetahui yang namanya amal, tatkala tidak diiringi dengan niat, maka amal tersebut tidak diterima. Sebagaimana kaidah umum yang diberikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang mendapatkan apa yang ia niatkan. Bisa jadi ada seseorang yang mengeluarkan harta dengan jumlah yang banyak, namun ketika tidak ada niat zakat, maka tidak dihitung sebagai zakat, sehingga dia belum disebut telah menunaikan kewajiban zakat. Ibnu Mufli dalam kitabnya Al-Furu' menyebutkan, niat adalah salah satu dari syarat zakat. Karena itu, seseorang harus menghadirkan niat saat berzakat atau sedekah wajib, atau zakat mal dan zakat fitrah. Kalau ia hanya meniatkan sebagai sedekah biasa, hal itu tidak sah sebagai zakat, meskipun ia keluarkan seluruh hartanya. Oleh karena itu jamaah sekalian, sekali lagi khatib menyampaikan ilmu agama itu sangat penting. Agar ia bisa beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberi taufik kepada kita supaya bisa beribadah kepadanya dengan cara yang benar sesuai apa yang Allah Ta'ala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam syariatkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul 'alim.